Pemirsa, video 3 pesawat Susi Air dikeluarkan paksa dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara viral. Diduga pengusuran dilakukan karena perpanjangan kontrak yang belum rampung. Video puluhan anggota Satpol PP yang tiba-tiba mendatangi Hanggar Malinau, Kalimantan Utara, kemudian mengeluarkan paksa 3 pesawat Susi Air yang sedang diperbaiki viral di media sosial. Diduga pengeluaran paksa 3 pesawat Susi Air ini terkait perpanjangan kontrak yang belum rampung. Sementara lewat akun media sosialnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti, mengaku kaget atas video tersebut. Dan mengklaim pengusiran dilakukan setelah pihaknya menyewa hanggar tersebut selama 10 tahun. Pengeluaran paksa ketiga pesawat Susi Air ini terjadi karena masa sewa hanggar habis akhir Desember 2021. Pihak Susi Air telah mengajukan perpanjangan kontrak beberapa kali sejak November 2021, namun ditolak Pemda Malinau. Padahal Susi mengajukan waktu perpanjangan kontrak 3-6 bulan ke depan. Dengan alasan sejumlah armadanya di hanggar bandara tersebut belum selesai proses perawatan. Hingga kini pihak pemerintah Kabupaten Malinau masih belum memberikan tanggapan terkait kasus tersebut. Tim Liputan melaporkan.